Selamat pagi guys. Assalamualaikum. Salam tahun baru tahun 2022. Selamat datang ke vlog SFC pertama kali untuk tahun ni. So saya nak ucapkan selamat tahun baru dululah kat korang. Menangkan kita tak sempat lagi ucap tahun baru. Semoga tahun ni tahun 2022 membawa 1001 maknalah dan keberkatan kat kita semua. Okay guys, hari ni bukan vlog match day. Hari ni hari yang bersejarah. Kita akan start jual jersey baru kita untuk tahun ni. Alhamdulillah sambutan semalam sangat baik masa kita umum dekat social media. So hari ni kita akan start penjualan jersey. Tapi kita bukan jual jersey saja, banyak lagi aktiviti menarik hari ni. Kita akan ada soccer kids train clinic, kita ada meet and greet Bahar dengan Yazan, dan kita ada penalty showdown. So banyaklah aktiviti menarik untuk hari ni. So kalau korang free kat rumah tak tahu nak buat apa, ajak family korang datang sini, okay? So kita nak usha-usha dulu suasana pagi ni macam mana. Tapi rasa tak cukup lengkap lah. Apa yang tak lengkap tu? Kejap, saya rasa saya tahu. Kita pusing kejap ke tepi. Barulah ready. Cun tak cun? Kalau cun, make sure korang kena ada satu, okay? Jom guys, kita tengok aktiviti pertama. Tak silap saya, soccer clinic. Jom kita usha soccer clinic. Sesi pertama adalah klinik asas bola sepak. Ramai juga yang mendaftar untuk sesi ni. Tak silap saya, lebih kurang 240 peserta mendaftarkan diri untuk free soccer klinik ni. Sesi ni terbahagi kepada 3 bahagian dan setiap sesi dijalankan oleh Coach Michael sendiri, Coach Rusdi Superman dan juga Coach Nizam Jamil serta coach lain-lain lagi. Seronok juga tengok adik-adik main bola pagi-pagi. Jom kita borak dengan coach dan kita borak sikit dengan parents-parents. Tengok apa kata dia orang. Okay, so with me now Coach Michael. So Coach, what we have today, this morning? We have an exciting clinic with the kids, and I'm totally impressed how many kids and parents joining our class here in MPP Chase Stadium. That shows Slango still is a big club and have a lot of supporters and interest. Yep, okay, thank you Coach. Yep. Have fun. Guys, so sekarang saya dengan Coach Nizam Jamil. Coach, apa sesi kita untuk pagi ni Coach? Tak, just the boys, just apa, have fun kat sini, right? Main bola, right? Dia belajar, kenal-kenal. Tahu sepak-sepak bola, main game sikit. But, I think semua orang enjoy lah tak pagi ni. Betul, kok mana tahu kita dapat talent baru ke kan? Harap, ada satu dua orang tadi saya ingat nampak macam bagus lah dekat dia punya technical work. Tapi semua budak-budak, tapi semua orang seronok lah nyari. Betul, yang penting semua have fun lah. Semua, the parents semua. Okay, thank you Coach. Alright. Okay, so sekarang kita dengan salah seorang parents yang hadir untuk hari ni. Abang dari mana bang? Dari Kajang. Dari Kajang, adik nama? Emil. Dah bangun ke? Macam ngantuk pagi. So abang, kenapa abang datang, decide untuk datang pagi ni? Okey, pertama kali sebab untuk pelancaran jersey terbaru lah. Yang kedua ni sebab ada klinik asas bola sepak untuk anak-anak. Jadi saya bawa anak saya pagi ni lah untuk turut serta lah. So abang ni dah tengok jersey baru, so macam mana? Agak-agak di mata abang? Okey, memang menarik, tertarik, memang dah boom. So adik, semangat tak nak main bola? Cuba cakap sikit kat kamera, kena bangun pagi, excited tak? Rasa apa, feeling? Cakaplah, tak apa. Cakaplah saya sungguh seronok ke? Malu dia. Okay, jom kita cari orang lain pula. Okay, terima kasih bang. Okay. Borak-borak ke dia? Cepat tengok kamera. Nama siapa nama? Miras. Tengok kamera, kenapa datang hari ni? Sebab nak main bola? Sanggup bangun pagi? Suka main bola? Cantik tak baju abang pakai? Cantik. Yang ni cantik ke yang ni cantik? Dua. Dua-dua cantik? Okey. Gulak main bola? Okey. Tiga peserta lagi. Nama siapa dek? Nama? Abangku Muhammad Ashraf. Ahmad Khalif.
So seronok tak main bola tadi? Seronok. Dapat banyak pengalaman. Ni padang ni stadium semua pemain Selangor main. Tapi hari ni awak orang dapat main. So macam mana rasa tu? Rasa nak main lagi. Rasa nak main lagi. Tak puas? Tak puas. Sebab tadi mesti sekejap. Okay. Seronok tak? Kalau seronok tunjuk good kat kamera. Good. Okay, terima kasih. Terima kasih. Semeter. Semeter. Dapat mesti. Orang pertama bangga lah. Saya dah anda pilih lagi. Okey bang. Soalan saya. Apa okay. Masuk MPLK untuk bang? Sebab saya IC 10 kan. Selangor. Merah kuning lambang kebanggaan lah. Okey. Okay guys, update terkini. Sekarang jam dekat pukul 11 pagi. Kat sini kita akan buat meet and greet later dengan Yazan dan Bahar. So saya nak buat walkthrough satu kali. Kita tengok suasana kat sini. Sekarang memang tengah hebat lah, tengah ramai juga. So jom kita jalan. Kita tengok. Ada perpustakaan bergerak pun ada kan. Macam-macam ada hari ni. So kalau korang tak ada plan hujung minggu, datang lah sini. Okay, jom kita jalan tengok. Bush Sugar Bomb pun ada. Diorang tengah main game penalty, PS5 semua ada. Sesak sikit. Biasalah event kan. Kita ada free consultation. Ram, kita ada apa hari ni dari RGPC? Kita telah membawa mesin SIS kita. It's one of the satu je dekat Klang Valley. Free tau hari ni. Hari ni je sahaja free. So korang datang lah try. Saya dah try dah, memang best. Alright, thank you. See you guys. Okay. Kita ada ATF, kita ada Colever. Banyaklah sponsor punya booth hari ni. So korang nampak lah suasana kat belakang saya ni. Memang meriah. Sikit lagi kita nak sampai dekat pop-up store. Nampak pop-up store kat belakang saya tu. Ramai orang kat pop-up store. Jom kita usah, kita usah, kita usah. Nampak suasana kat pop-up store. Meriah sikit. Ni semua antara orang-orang yang terawal lah yang akan pakai jersey Selangor. Korang memang terbaik. Fan-fan Selangor memang terbaik. Okay guys, update terkini. Kejap lagi saya update lagi. Kita pusing-pusing tempat lain dulu. Jom. Okay, yang dari Lafio sekarang. Bukan apa-apa, dia Gorilla. Bukan apa-apa, dia Gorilla. Oh, itu body strong. Main apa? Main body dia apa? Wing. Wing. Lagi, lagi, lagi. Lagi. Okay, kalau wing. Wing biasa dia kena buat crossing kan? Kena buat crossing. Tapi wing pun main cepat. Okay, ready? Tengok mata. First, dia tengok mata. Okay, go. Okay, awak dah rosakkan yang bodoh. Yang bodoh dah patah. Kenapa kau hebat macam tu? Itu kau ni kecil ke? Ada anak juga besar. Go. Ini
kalau korang nak tahu, korang bukan boleh beli jersey saja tau. Kalau korang nak customise name set pun boleh. Korang nak letak nama player favourite korang, nak letak nama korang, letak nama parents pun boleh, adik-adik ke. Tapi jangan letak nama skandal, nanti kantoi naya Pak Karim. Benda ni saya nak main benda ni boleh. Guys, sekarang saya dengan kita punya NFT holder. So ada special sikit lah untuk diorang ni kan. So kalau korang nak dapat apa yang diorang dapat ni, kalau korang nak dapat apa yang diorang dapat ni, korang kena purchase NFT dan jadi macam diorang. So kalau korang nak tahu apa yang diorang dapat, jom kita tengok sama-sama. So guys, antara perks diorang untuk hari ni, diorang dapat masuk dressing room dan jumpa Bahar dengan Yazan secara lebih dekat lah, eksklusif lah. So kalau korang nak access ni, banyak lagi benefit-benefit lain untuk NFT holders. Make sure korang jadi salah seorang daripada holder lah dan purchase NFT kita orang untuk dapat access-access yang special macam ni. Jangan lupa ya, purchase. Haa, dengar tu. Jom kita tengok diorang borak-borak dengan Bahar dan Yazan. Hari ni kita dah masuk dressing room. So enjoy the moment lah. Selfie dengan Bahar dengan Yazan. Okay, wah, tu. Macam mana perasaan dapat masuk dressing room, lepas tu dapat access jumpa Bahar dengan Yazan? Ini first time ni. So, memang apa? Dah lah, spontaneous sebenarnya kan? So, very, very, very grateful. It's definitely a new experience for me lah. First time being here. Actually, I dah lama tak follow closely. Selama FC ni, sometimes follow, sometimes tak follow kan. So, I think starting from here is definitely a very good apa initiative lah. And it's already NFC. Worth it tak? Oh, definitely worth it lah. FFC. Definitely worth it lah. And I heard that there will be more events coming soon. Yes. For the away DC punya. Yes. Looking forward to that. Definitely. So kalau korang nak jadi macam bro ni, dapat semua, purchase NFT yes, kita orang. Definitely. Okay. For all Selangor fans, thanks for your support. We will do our best for this team. Believe in us, believe in our team. We will challenge every match, every game. We will do our best. We will fight for Selangor. Thank you. Wow, best betul jadi NFT holder SFC. Dapat jumpa Bahar dengan Yazan kat dressing room. Okay, untuk event seterusnya, meet and greet sama Bahar dengan Yazan. Kalau korang nak tahu, Bahar dengan Yazan ni tak berapa fasih cakap English.
Tapi diorang boleh faham lah. Dan kalau korang nak tahu, yang seorang tu bukan player import baru tau. Tu adalah translator yang kita bawakan sebab Bahang dan Yazan tak berapa fasih bahasa Inggeris. Thank you.
Wah, meriah betul meet and greet Bahangan Yazan. Ramai betul penyokong Selangor datang untuk jumpa dengan diorang. Tapi yang paling beruntung adik kecil ni lah. Menang hadiah timbang, dapat bola yang ditandatangani oleh Bahangan Yazan. Beruntung betul. Okey, untuk program seterusnya, Penalty Showdown. Yang ni saya nervous sikit. Kau nak tahu? Jom kita tengok. Apa perasaan adik dapat bola? Rasa confident. Happy? Macam mana boleh jaga lama sangat? Okay, posing, posing. Okay guys, sekarang saya dekat bahagian dalam stadium. Macam saya cakap tadi, kita ada kejutan sikit, iaitu tim media hantar tim untuk penalty showdown. So kalau nak tahu kita orang boleh pergi ke tak boleh pergi, harap boleh pergi lah. Kita tengok aksi kat padang sekejap lagi. Saya nak siap-siap dulu, jom. Kita dah berada kat padang. Lepas ni game kita cuak sikit, tapi kita cuba lah kan. Cik, selama ni kita tengok player je kan, sepak penalti. Kali ni kita pula. Sekejap eh. Sekejap lagi. Okay guys, player-player peracun kabu dah bersiap sedia. So saya akan ambil sepakan pertama, dan dia orang akan ambil lah sepakan seterusnya. Tengok sikit muka dia orang tengah cuak ni. Nampak? Okay. So apa yang kita? Okay, okay. Ni macam biasalah. 5 sepakan, kalau masih sama touch coin, siapa-siapa boleh ambil. Okay, eh? Maksudnya touch coin tu yang tendang masuk menang, save menang. Siapa yang benar dia boleh pilih, nak bertahan ke ataupun okay, nak faham. Faham. Jadikan gol lah. Faham. Okey, bila masuk tu kira benar lah. Masih nak siapa sepak tu, siapa-siapa boleh ambil. Faham. Okey, eh? Clear eh? Clear. Dan keeper macam biasalah, boleh ke depan sebelum bola disepak. Kita repeat sekali lagi eh. Alright. Okey, itu saja. Keeper boleh duduk kat sana. Siapa bawa dulu? Biru, biru, biru. Ini eh. Okey. Okey. Biru bawa dulu. Okey, biru start dulu eh. Okey, player boleh okay, duduk sana. Dah nak start. Opener akan sepak dulu. So kita harap kita dapat save sepakan pertama ni. Let's go. Okay guys, giliran saya, doakan ya. Awak atur awal-awal, 1, 2, 3, siapa? Kita tai, kamu tai. Wisi kita. Okay, dengan wisi. Okay, bola clear. Jangan. Cepat fikir boleh lah. Guys, kedudukan semasa kita ketinggalan 4-2 dan kita dah GG dah. Eh, belum lagi. Last shot ni penting tu. Okey, kita kita tak ikut. Tak gol. Masuk. Okey. Di sana eh. Benang eh. Dah saya tahu kena ambilkan sepakan. Okey guys. Seperti yang dijangka, kita tewas 5-3. Tahniah. Apa? Okey. Syafiq dengan Amal tak masuk. So kita kalah lah. So gulalah untuk tim yang bertanding final.
Sekarang dah sampai peringkat separuh akhir. Alhamdulillah kita berjaya menamatkan perlawanan tanpa sebarang pergaduhan. Ada lagi dua semi final, satu semi final ni, satu lagi semi final untuk merebut kejuaraan penalti showdown. Mari kita sama saksikan. Okay guys, dah sampai ke perlawanan akhir. Tim kita orang tak layak. So ada dua tim lagi tinggal. Jom kita tengok siapa yang akan jadi juara, yang akan membawa pulang wang tunai dan juga jersey baru. Jom kita tengok siapa menang. Tamat sudah guys, sepakan penalti final dimenangi oleh tim X Uni KL. Congrats. Okay guys, maksudnya kat sini tamat sudah kita punya hari jersey bola sepak untuk hari ini. Kepada semua yang datang, thank you so much. Korang memang terbaik, fans Selangor memang terbaik. Tak tahu nak cakap macam ni lagi. Terima kasih sambutan yang sangat luar biasa. InsyaAllah tahun ni semoga yang baik-baik sajalah untuk pasukan kita. Kita jumpa pada vlog edisi yang akan datang. Kita enjoy dulu baju baru. Thank you so much guys. Assalamualaikum. Kita jumpa pada episod akan datang. Tanya guys. Tanya. Okay, Tamat sudah penalti showdown. Maksudnya tamatlah sudah hari jersey Selangor untuk hari ini. Tahniah diucapkan kepada pasukan X Uni KL dan Diwali kerana dinobatkan sebagai juara dan naik juara, membawa pulang wang tunai dan juga jersey. Terima kasih dekat semua penyokong Selangor yang hadir, yang selalu support. InsyaAllah kita jumpa pada episod akan datang. Assalamualaikum semua. Thank you. Yeah!